buat sekarang. Bu, print poster Mas Dean. Ho-ho, ha-ha. Ho-ho, ha-ha. Kamu bohong. Aduh. Mas Dean. Dan inilah dia Bix di belakang ya kan. Dan bahkan buat sekarang Kobujet full senyum tuh katanya. Waduh. Katanya kalau coach Kobujet, tsunami trofi. Tsunami trofi kemarin. Waduh, apakah akan benar-benar tsunami trofi untuk bikin round apa pertama kalinya di sisi dengan 10 kali ini? Karena sesaat lagi kita akan memasuki arena pertandingan Land of the Undead, game yang pertama dari Best of 3 series. Inilah dia. Bigetron Alpha versus EVOS Legends. Yes, dan kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn melihat pertandingan antara Bigetron dan juga EVOS kali ini. Matt harus menghadapi langsung ke arah seorang Clover yang pastinya udah ada satu informasi kalau Bajen berada di area topnya, juga cuma masanya Iron Hook-nya belum berhasil connect ke arah siapapun. Yes, bahkan kali ini ada pergerakan recall yang dilakukan sepertinya. Karena dari awal game awal, poking damage saling beradu area of effect ini akan ada di area mid lane. Yes, dan ini item dari Pendragon sendiri. First item, Swift Boots. Nambah attack speed. Wow. Dan level 3 buat sekarang. Apalagi menengok dari 1 menit pertama seperti ini. Kita menengok bagaimana agresivitas belum terjadi sama sekali. Hanya poking damage saja. Hanya saling baku hantam saja. Laning phase seperti biasanya tidak ada yang begitu agresif. Dan menengok dari kedisiplinan para pemain. Sepertinya tidak akan ada yang bergerak. Karena Bigetron Alpha kita tahu sendiri. Mereka sangat suka bermain di late game. Betul sekali. Potensi late game yang luar biasa juga sebenarnya diamankan ya. Kalau kita lihat dari potensial hero-nya. Cuman untuk saat ini, Turtle memang sudah terfollow. Bukan satu Aerogen yang berhasil connect karena seorang Mace bakal langsung di follow up juga dengan seorang Pendragon. Tapi hanya menjadi satu pancingan saja, hanya menjadi satu pressure saja. Sementara Skyaya yang bakal menjadi satu target utama dari EVOS Legends. Oke, disengage begitu saja dilakukan. Pendragon masih punya 2 bar HP. Sementara Persik mengincar ke belakang. Rewa pada posisi dulu gerakan dan bahkan langsung lethal counter. Dipaksa untuk mundur. Retribution secure dan bahkan max level 5 Turtle untuk Bigetron Alpha. Ini menjadi keuntungan yang luar biasa tentunya untuk Bigetron Alpha di match awal di early game yang kali ini. Tapi masih belum menentukan, masih banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi dengan adanya EVOS Legends. Early advantage yang mereka punyai dengan membawa Julian apa belum terlihat sejauh ini. Dan juga Lilia yang terkenal dengan Hero First Blood belum bisa memberikan damage dengan Angry Gloom ya. Iya, dan bahkan di bagian atas sendiri ini matnya bisa ditinggal tadi oleh Ki untuk melakukan farmingan juga. Jadi nggak terlalu terganggu sebenarnya untuk farming pattern dari Bigetron Alpha. Wah, ini yang aku suka dari strat dengan menggunakan Cloud ya. Farming 2 lane di lane yang berbeda, apalagi dengan movement speed yang kita tahu, Omowa ini akan menambahkan regen power dari Clover itu sendiri. Sementara untuk dari segi pemilihan item, mau tidak mau berarti dia tidak akan langsung memilih kepada satu buah Demon Shush. Dan Clover belum terlihat sama sekali, tidak ada detektor juga. Mungkin akan lebih bermain aman dan buat sekarang akan kita lihat Clover dengan satu buah pergerakan freestyle recall dan kembali dengan battle mirror image. Oke. Good show Clover. Good show. Thank you. Thank you banget. Lumayan das, tapi Persik dalam ancaman masih punya sword dan malah Max yang tertangkap begitu saja baju dengan iron hook-nya. Jamin ke depan. First blood akan diamankan oleh Clover sebagai gold laner. Wow. Hilang dalam sekejap. Itu udah ada satu ultimate yang sebenarnya dibuka juga dengan 16 dari Ki. Tapi masalahnya belum bisa connect ke arah siapapun dan langsung dibalesin dengan adanya seorang Bajan. Tapi kali ini kita masih melihat juga Pendragon masuk ke arah seorang Polystorm terlebih dahulu. Lompat dengan Polystorm ini memang masih available tapi saat ini this engage lagi. Nggak mau lagi terlalu terburu-buru. Meanwhile di area top lane juga terjadi pertukaran dari segi damage-nya. Hanya memberikan beberapa sword skill saja untuk mengusir dari masing-masing para pemain. Hengki, Kaye yang kita kenal tentunya dengan setup inisiasinya yang sangat amat disiplin. Sangat amat sabar, bahkan lihat bagaimana cara setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Buat sekarang udah mulai mengetahui beberapa pergerakan dari Christ. Salah satunya Polystar muncam in ke depan. Sorizo mencoba untuk memberikan healing damage. Tapi ternyata dari Wong manipulasi langsung di bawah. Christ juga masih memiliki satu buah sprint pop out ke belakang. Dan lihat Clover mengusir Matt. Ini benar-benar damage deal yang tinggi sekali diberikan di area river. Oke, tapi semisal dari turtle-nya juga bisa diambil tadi oleh Bigetron Alpha, kita tahu bahwa masih ada pertukaran juga yang dilakukan oleh EVOS Legends, di mana Masha ini masih terlepas, masih terbebas, dan masih tetap untuk melakukan push di bottom lane. Dan temponya disamain. EVOS Legends tahu ini Bigetron Alpha. Mereka nggak bakal bermain terburu-buru, mereka nggak bakal main agresif, mereka benar-benar samain temponya pelan-pelan tapi pasti.
Kita ikutin aja apa maunya. Kalau kita bisa dengar apa kata dari EVOS Legends. Tapi kalau melihat kali ini. Satu peluru udah sebelah perkara serama belum connect ke arah siapapun. Tapi Kai mungkin akan memberikan satu pressure terlebih dahulu dengan 16 yang connect. Ke arah satu pemain langsung dijamin. Karena masih ada letak counter yang bisa dibuka. Moreno terhilang. Mendapatkan satu pemain di sana dengan real world manipulation. Yang bahkan karena serangan juga Precious masih ada di sana. Oh my God. Langsung ada counter setup yang manis sekali dilakukan oleh satu sosok jungler kita. Versik. Dia mengincar ke area belakang, dia mengincar ke cancellation-nya dengan menggunakan satu enhanced chain. Bajan dan juga KYY ditukarkan begitu saja dengan satu momen. Ki yang tadinya udah set up dengan bagus, di-cancel begitu aja dengan satu enhanced chain, Omawa. Yes, tapi itu masih untuk roamer dan juga roamer sementara. Kalau kita melihat lagi dan lagi ini duel yang terjadi di bottom lane yang menurutku harus kita highlight banget sih. Karena ini akan menentukan siapa yang bakal unggul untuk bisa roam lebih jauh lagi. Dan siapa yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu? Karena menengok dari Pendragon, kita belum melihat satu rotasi sama sekali sebelum mungkin jadi Guardian Helmet. Iya, atau sebelum pecah turretnya. Oh, turret. Berarti nungguin ke arah turret terlebih dahulu. Objektif mungkin. Iya. Poin yang bagus sebagai EX Planner, menengok dari Esmeralda selalu berjalan-jalan. Iya, Esmeraldanya jalan, oke. Kita ambil turretnya, kita ambil objektifnya, baru nanti dia bakal follow up. Oke, Blazing Duet, jump di depan, ternyata reward manipulation pun dilakukan. Ski tidak bisa bertahan itu, tapi ternyata Blade of Dismay didapatkan sama seorang Matt. Dengan satu bonus di arah top lane. Objektif turret. Tanpa adanya pertukaran sama sekali kali ini, killnya tidak akan dijadikan satu untuk satu. Ya, belum ada pertukaran yang terlalu worth it kali ini. Satu outer turret berhasil diamankan. Memang, tapi Pendragon udah mulai mendekat ke arah tubuh dari seorang Mesh. Karena terpaut udah spawn juga. Bakal menjadi satu momentum zoning out yang bagus. Okay. Kalau misalnya berhasil, tapi Zorizo juga akan melakukan hal yang sama. Zoning out sama-sama kali ini versi. Tapi masih benar-benar free banget di area depan. Iron Hook-nya tidak yang koneksi sama sekali. Sementara langsung ada hasil pergerakan. Dengan Retribution versi. Mendapatkan satu turtle. Walaupun dia kalah level. Lethal counter tidak berpengaruh sama sekali. Dan malah kali ini ada The Reward Manipulation. Numenam. Slide down Nibiru Spacian. All in untuk Versik. Pertukaran satu persatu tapi Ki masih mampu untuk bertahan. Dan tidak ada threat kill. Versik down for nothing. Still survive kali ini dengan larinya satu tarikan. Tapi memang itu combo yang luar biasa kita ngelihat. Namun 16-nya connect. Nibiru Spacian-nya juga connect. Dan ini emang membuat dari Big Hitler Alpha udah mulai mendapatkan keuntungan meskipun belum terlalu besar. Tapi dari segi objektif mereka dapetin satu turret. Bahkan turret di area tengah pun udah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Sorizo, Oracle. Unik banget Om Wawa. Oracle barusan aku lihat dari Sorizo di menit awal seperti ini. Menengok dari Sorizo yang sedari tadi awal-awal kita melihat flanking powernya dilakukan. Dan bahkan dia mengamankan item counter dari Dominance Ice terlebih dahulu. Yes, mungkin Enchanted juga udah ada pastinya ya sebagai first item dia. Dan ya itu adalah preemptive move sebenarnya dari Sorizo. Oh, Manipulasi melakukan strike. Tidak bisa bertahan hidup, tapi buat sekarang ada MBG Mobiles lagi. Dan ternyata Moreno mempertahankan dirinya dengan satu pergerakan dari Wounded Tangent. Dan tidak ada yang melihat hal tersebut. Iron Hook dari Bajan tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Dua objektif turret diamankan secara gratis. Dan itu dari Big Iron Alpha. Play yang benar-benar mengcounter bagaimana pergerakan dari EVOS Legends. Dapat satu outer turret, dapat dua eliminasi ke arah seorang Krayt dan juga ke arah seorang Bajan. Kurang untung apa lagi, tapi ada sedikit fun fact terlebih dahulu. Di MPL edition yang ke-9, Max yang menang memiliki banyak comfort pick assassin dan belum pernah memakai Balmon. Level ke-12. Efek Ice Queen 1 pun sudah dimiliki oleh Moreno. Parah lebih tepatnya bagaimana slow effect dari Fort Crystal. Dan buat sekarang Matt-nya juga mendapatkan objektif poin lainnya. 3 turret sudah hilang. Outer dari EVOS Legends sudah mulai rontok. Bigetron Alpha benar-benar bermain dengan pasif tapi objektif. 2,3k gold hilang begitu saja. Sorizo mungkin akan jadi target kali ini tapi tidak. Tidak dikejar. Pendragon juga tidak bakal sampai karena Sorizo. Karena split fokus sudah dilakukan. Matt mencoba untuk mundur ke arah belakang. Sudah mulai ada pergerakan balasan. Pendragon mencoba untuk controlling out. Ki langsung menangkap ke arah depan sana. Pendragon juga sprint pop out. Dibalaskan 5 melawan 4. Karena posisi konsil dilakukan. Bajan mencoba untuk membeli waktu di arah depan. Reward manipulation juga masih tahan. Masih ada runner apa di arah depan. Clover dalam ancaman dan mencoba untuk melakukan satu pergerakan dengan poin sarmon. Sudah langsung ada pergerakan dua manipulation. Tapi lo tidak akan lemas di arah belakang. Lethal counter tidak bisa diri lagi. Dan Bajan bakal tumbang searah depan. Right. Langsung coba untuk di-engage oleh teman-teman dari Bikin Alpha. Tapi sekarang sepertinya dengan sprint pop art yang dia miliki tidak akan bisa tertangkap sama sekali. Lagi-lagi permainan yang begitu rapi diberikan oleh Bigetron Alpha dengan setup yang bagus banget. Ya. Nomor 16 yang tepat juga ke arah satu pemain dan juga zoning out membuat dari Max bisa mendapatkan Lord mereka dengan sangat amat tentram. Dan ini dia untuk item message
position yang mau. Ya, situ tadi nomor 16 yang sangat pas banget ya, karena di cover juga dengan adanya Retri dan Lethal Counter. Dan Esmeralda-nya Enchanted Talisman Oracle, dan dia sudah punya Blade Armor sekarang. Dan ini Versik bakal sulit untuk bisa maju ke depan selama Lolita-nya juga masih menjaga di garda depan. Harus bisa dicicil dulu. Ya. Bener. Karena sekali dia lompat ke depan, dia udah pasti all in. Apalagi udah ada Radiant Armor. Nah, dari seorang Max. Ini mana untuk saat ini Balmon yang udah punya Radiant Armor, udah punya Curse Helmet. Makin sulit lagi untuk disantap terlebih dahulu. Apalagi Hengki Gayaye hampir mendapatkan satu Nomenon Blast. Menuju kepada bagian bottom turret. Iya, nampaknya hanya mencoba untuk memberikan Zoning Out terlebih dahulu. Supaya Lordnya setidaknya bisa memberikan sedikit cicilan. Meskipun ini masih Lord yang pertama. Dan pikiran Alpha, sejauh ini mereka masih cukup mendominasi dengan perbedaan 4.900 gold. Makin sulit lagi untuk menyentuh ke arah Moreno. Hmm? Ice Queen One, Winter Truncheon, Sprint Pop Out dia punya juga. Pendragon bahkan belum menyentuh ke arah belakang nih. Spekulasi awal kita yang kali ini Yves-nya tidak akan bisa bermain, ternyata malah dengan bebasnya dia bermain karena cover atau bayang-bayangan dari Lolita. Benar-benar. Lolitanya benar-benar bisa mengganggu banget ya di garis depan. Uh-huh. Karena kita tahu Lolita di biasanya kalau dia lagi ada di garda depan, Lilia pastinya yang bakal ngebayangin dia. Tapi yang sekarang adalah follow up dari Bigatron Alpha yang menurutku di sini adalah bagus banget. Esmeralda juga selalu bisa masuk. Ngebuka teamfight-nya juga gak ragu. Mm-hmm. Apalagi menengok dari objektif secure dari Bigatron Alpha. Lord tadi barusan benar-benar jadi kontes yang sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman dari EVOS Legends. EVOS, benar. Dan juga itu posisi di mana dari si Sorriso, dia lagi recall. Iya. Yeah. Dia lagi recall karena dia one bar HP. Udah sekarat, Sprinter pop out ya kan. Jadi tidak ada kesempatan lagi kalau seandainya mau melanjutkan team fight. Namun ternyata ketika kembali lagi ke dalam arena pertandingan, dia udah full HP buat sekarang. Yes. Ya, dan jangan lupakan juga kalau hero baru Fredrin udah hadir ya. Udah di dalam Land of Dawn. Jadi buat kalian jangan lupa untuk beli skinnya dengan harga 51 diamond doang. Murah banget. Langsung aja teman-teman di dalam in-game-nya di shop. Dan buat sekarang langsung ada pergerakan yang mungkin akan sedikit lebih ofensif. Langsung ada Blast Beetle ke depan. Mana boleh situ bagus. Mau paham. Pincer ke belakang. Mulai teman-teman. Mereka tidak bisa. Pendragon dengan Thunderclap-nya menepuk bagaimana keserangan dari Bigger Alpha yang ditutup dengan satu reward manipulation. Tidak ada korban jiwa lagi. EVOS Legends mendapatkan satu poin yang mahal. Dengan high ground defender mid laner yang akhirnya mereka tangkap. Dari tadi terlepas. Yes. Akhirnya. Itu yang dibutuhkan. Serangan kejutan. Tadi konsil langsung dibuka. Yes. Blood Hunt langsung dipakai. Digigit. Ya. Dan itu Lolitanya gak bakal bisa set up mau gak mau. Betul. Dan emang itu yang mereka butuhkan. Karena Lord yang kedua udah mulai hadir lagi dalam Land of Dawn. Pastinya ini ngebuat juga Lolitanya gak bisa masuk ke bagian depan. Gak bisa ada set up yang dibuat. Tapi lihat. Maksudnya kan dari seorang kayak ada juga Matt. Bahkan Clover. Yang mencoba memberikan satu counter initiate-nya. Dengan satu shield yang ternyata membuat. Gak ada damage yang bisa masuk sejauh ini. Langsung ada Falistar Moon jump in ke depan. Coba untuk bertahan. Tapi Sorriso bakal tumpah sendirian. Nomenan biasanya kena karena satu hero yang terlalu dan sementara di arah belakang Cryde mencoba untuk memberikan healing damage dengan slow effect-nya Angry Zulu pun dilakukan, tapi ternyata Berserk mencoba untuk membubarkan pasukan dari Bigger Non Alpha. Hengki masih selamat sementara Pendragon terjebak di ruang Nostalgia. Dan Wesker Elaser langsung mencoba untuk mendapatkan satu dengan Matt sebagai bonusnya dia pegang Malefic Roar, namun masih mau lebih untuk teamfight-nya. EVOS Legends masih bertahan di dalam sebuah teamfight-nya. Max pun sudah mulai kelihatan Immortal sudah ada di tubuhnya, sementara Versik juga sudah mulai baku hantam di arah depannya. Saling bertatap wajah, Glover langsung jamin ke arah depan dengan satu pergerakan Omnage. Tapi ternyata Glover malah tumbang sendirian. Spray down begitu wajah dilakukan dan sementara di depan. Retribution Versik langsung mengamankan satu momentum. Lord yang kedua secure by EVOS Legends. Tapi itu kan dengan tiga pemain. Apakah ini worth it atau enggak? Seharusnya di sini Lordnya hanya akan menjadi satu atau dua kali. Lord buat Super Minion, benar. Hanya akan menjadi ya makanan untuk kita Alpha, tapi setidaknya EVOS Legends mereka udah nge-buying time lagi untuk bisa masuk lebih dalam menuju ke late game, di mana Pendragon akan bisa menunjukkan bahwa dengan full item defense nanti dia akan acak-acak lini belakang. Wah, ini yang bakal kita tunggu karena Lordnya udah mulai langsung di engage begitu aja. Dan ya sepertinya seperti biasa kita udah melihat bagaimana dengan kuantitas hero yang lebih sedikit, Nevin, jadi defense-nya tidak akan lebih optimal. Ya, dan kali ini kita melihat juga pergerakan dari Bigatron Alpha yang udah mulai mendominasi, menginvasi bahkan ke area purple buff dari EVOS Legends. So, Versik untuk beberapa saat ke depan akan kekurangan dari segi satu buff-nya. Tapi ini nggak menutup kemungkinan buat EVOS Legends lagi-lagi bisa membalikan keadaan. Late game power. Tinggal gimana nunggu bagaimana tadi Wind of Nature yang terpop out atau bahkan Winter Truncheon
yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Iya, ini belum terlihat sama sekali. Ini sebenarnya dari Big Eternal Alpha, kalau mereka bisa kembali memancing Blazing Blade dari Clover terlebih dahulu. Okay. Itu bagus banget tadi buat Big Eternal Alpha. Masalahnya. Itu ngebuat mereka tadi bisa follow up buat Lord yang kedua, mereka bisa start. Matt sudah selesai dengan Husklau, Omowa. Oke, itu dia. Ini PR utamanya, karena kita tahu bahwa Husklau sangat cepat sekali untuk memulihkan HP dengan basic attack. Mm-hmm. Dan berarti bahwa dari Blazing Duet ini udah harus bisa menjauhi mungkin ya posisi dari Beatrix dari Matt. Oke. Okay. Iya, tadi kita sempat ngeliat juga Blazing Duetnya di pop up, hampir bisa ngedapetin 3 pemain tapi langsung di comeback di snowball dengan adanya Beatrix. Ya, ini dia Blazing Duet yang kita maksud, bagaimana Wind of Nature ternyata tidak menjadi jawaban. Dan buat sekarang di live camp-nya Pendragon sepertinya sedang mengejar dan melakukan sebuah setup yang kali ini. Langsung ada Ancient, sementara lihat yang ada di depan sana. Max tumbang dengan Immortal yang pecah cover mengincar ke belakang dengan Blazing Duet. Buat sekarang Sorizo juga mencoba untuk bertahan, masih punya Immortal. Hengki tumbang sendirian, Immortal pecah. Satu demi satu Iron Hook-nya juga miss untuk sekarang Max mencoba untuk kembali dan ke arah bagian top lane. Max gak punya jalan pulang dan tumbang terkena satu enhanced chain di bagian top lane. Persik got this kill. Wah, tapi lihat berapa banyak resource yang harus dibuang oleh Boss Legend hanya untuk mengejar ke arah seorang Max. Masih sama bisa aku bilang, karena kali ini dari Evo Slayer sudah mulai mengejar ketertinggalan dari segi gold mereka. Dan udah mulai fokus ke arah mid lane nampaknya dengan clearing wave yang begitu cepat seharusnya. Dan juga dari seorang Moreno gak boleh terculik untuk kedua kalinya. Oke, fight mulai menegang sepertinya setelah Max tumbang untuk dalam jangka waktu yang lumayan lama, Nevin. Apalagi menengok dari Lord Evacuee yang ketiga nanti. Hmm? Ini akan mempersulit untuk teamfight-nya mendekati menit-menit ke-18 Lord Evolve. Ya, kita bakal lihat juga outer turret di bagian bottom lane sudah dihilangkan dengan begitu mudahnya. Cuma masanya udah ada satu initiation yang dibuka. Real World Manipulation terbuka juga, tapi Ki berhasil mendapatkan suatu pemain di sana. Bahkan double kill ke arah seorang baja juga. Gak ada pada di bagian depan membuat dari Crate dan juga Persik harus mundur dulu sampai ke bagian belakang. No way, dua hero tumbang ketika ada Lord. Ini bakal menjadi sebuah malapetaka dikarenakan kita tahu Lord adalah objektif terpenting untuk mendobrak bagaimana base turret yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan sepertinya tidak akan ada kontes sama sekali. Lord secure by Big Eternal Alpha. Di sisi lain Sorizo ngebayi waktu untuk sekarang. Itu tadi ada counter initiate dari Big Eternal Alpha. Mereka nunggu di menit blast. Yes. Waktu ada blessing duet, menit blastnya lepas juga. Dan gak tahu kenapa ya, shield dari seorang Ki itu on point banget loh ke arah blessing duet. Jadi damage-nya gak ada yang masuk. Gara-gara tameng tadi. Iya, dia punya blade armor juga, udah punya radian, tough boots. Ini kuat banget sih, ini tebel ya, terutama untuk efek-efek magic damage. Oke. Okay. Apalagi dari versi kan, kita tahu damage-nya kan nggak langsung blur. Guys, 1, 2, 3 naik ke atas dengan enhanced chain-nya dia. Jadi bakal nambah lagi dengan adanya radian armor gitu, defense magic. Well, buat sekarang kita akan melihat bagaimana pergerakan dari Big Eternal Alpha yang perlahan-lahan lebih menunggu 3-lane push. Karena menengok di bagian top lane agak di-stuck sedikit. Jadi mungkin akan kita lihat top lane yang menjadi korban paling terakhir. Buat sekarang di arah bottom lane, Pendragon dalam ancaman Iron Hook-nya miss begitu saja. Langsung ada pergerakan dari satu Ki dengan shield-nya. Coba untuk zoning out apa yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legends. 10 berbanding 6 dengan point kill untuk saat ini di menit yang ke-18. Iron Hook gak ada yang connect sama sekali. Sorizo coba untuk membadani pergerakan dari EVOS Legends di arah belakang. Wow. Pendragon langsung kincar ke arah, tapi Matt-nya masih punya Hustle. Ternyata masih mampu untuk bertahan. Pendragon juga dalam ancaman dan masih mampu untuk bertahan mundur dengan sprint pop-out-nya. Iron Hook miss lagi dari seorang Bajan. Pendragon dalam ancaman. Langsung dulu main omblast dan Pendragon terjebak sendirian di arah depan. Langsung terkena lethal counter. Moreno mendapatkan satu point kill-nya langsung digunakan juga dari manipulation. Persik mencoba untuk bertahan tapi kabang bisa bertahan karena langsung ada pergerakan. Wow. Dari Indonesia, Persik masih mampu untuk bertahan. Kidal, tapi turret-nya satu demi satu udah mulai diambil oleh teman-teman dari Big Eternal Alpha dan mereka reset. Mereka tahu mereka kehilangan Ki dan mereka gak bisa untuk melanjutkan pertandingan. EVOS Legends menolak untuk menumbangkan bis terakhir mereka dengan menarik satu player yaitu Hengki dengan Iron Hook dan juga Flicker. Dan itu bagus banget. Dengan kehilangan Hengki, Big Eternal Alpha, mereka gak bisa langsung jamin ke bagian Beso. Ini mereka bakal reset, bakal menunggu ke arah Lord berikutnya juga seharusnya yang akan respon dalam 1 menit tersisa, 1 menit di dalam game. Ini gak butuh waktu yang lama, mereka juga bahkan bisa melakukan pertukaran eliminasi lagi mengingat Big Eternal Alpha hanya dengan 4 pemainnya saja. Yes, dari stats juga ada Matt di sini dengan Beatrix dia. Dan ya, dia ini stats kita dari season kemarin ya, atau seasonnya ke-9. Dia memang adalah user untuk Beatrix sendiri. Cukup yes. Strong, dan tadi kita bisa melihat bagaimana perform dari Matt sendiri yang selalu ditarget. Dia orang paling belakang juga, tapi dia selalu bisa
selamat dari mara bahaya. Oke, selalu ada di belakang. Pendragon sudah selesai dengan Guardian Helmet-nya lagi. Yang selanjutnya buat sekarang Pendragon mencoba untuk bertahan. Gak punya spring pop out. Tapi langsung dibayang-bayangi begitu saja. Versiknya mencoba untuk mengcover. Bajan datang, Iron Hook connect ke arah depan. Max-nya tidak digigit begitu saja. Pendragon mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Random Apathy. Apakah bakal kena? Kayaknya enggak sih. Untuk di all-in, Pendragon terlalu tebal. Ya, belum ada inisiasi yang dilakukan. Tapi lihat serang cover langsung maju ke bagian depan. Nampaknya mencoba untuk mengeluarkan blast. Dua tanpa masih ada. Battle Beat Roaring Image untuk melemahkan diri dengan nomor blastnya. Karena serang Vertic dan Vertic harus dihilangkan. Cuma masalah masih ada Pendragon juga yang bisa memberikan satu pertukaran di bagian belakang. Lagi yang dilakukan Moreno bahkan hampir juga bisa dihilangkan. Tapi ternyata pasti ada kesempatan dengan zoning out dari Zorizo. Dan tidak ada Vertic, artinya tidak ada retribution. Piketron Alpha menjawab dengan satu pick off yang manis ketika kita tahu bahwa Franco adalah tipikal pick off yang lebih mematikan. Matt langsung menyelesaikan tugasnya bersama dengan sang kakak. Lord diamankan untuk Piketron Alpha. Ya, sini dia Lord untuk Bigatron Alpha. Besar banget chance mereka sebenarnya untuk nge-end game kali ini. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk Evo Angels. Mereka masih ada Pendragon. Masih ada Vertic yang memang bisa menghentikan beberapa pergerakan dengan enhanced chain-nya. Oke. Layer head-to-head by head and shoulders kali ini. Melihat dari Vertic dan juga Max. Walaupun status dari Vertic kita tahu dia lebih optimal, dia lebih tinggi Omawa. Tapi bagaimana eksekusi in-game-nya, Max? Dia benar-benar lebih optimal untuk secure objektif. Iya, apalagi kan kita jarang mungkin untuk melihat dia bermain sebagai Balmon ya kan. Rata-rata Yusuf Assassin, Karina lah, yeah. Lancelot untuk mengimbangi ekonomi. Tapi sekarang dia dengan Balmonnya bisa mengimbangi permainan dari Hero Evolved Legends. Awas. Dan juga sebagai penutup untuk Demon. Real World Manipulation itu sakit banget di samping dari Lord Evolve. Pendragon dalam ancaman. Dan ini dia bakal tumpang sendirian di depan. Tidak ada Immortality. Pendragon tumpang untuk 55 detik. Dan situ dilakukan. Dan hampir KYY menahan semua dinding damage dari Clover. Dan Clover dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Tidak ada Source Kill yang tersisa. Lord untuk udah bisa ditumpangkan. Key down. Lizzo juga mengenakan mesin digajarnya. Tapi Bajan masih mampu untuk bertahan. Polystar pun dilakukan. Bajan tumpang. Tapi Sorizo masih punya Immortality. Langsung ada Sword and Hands juga di sisi lain. Moreno mencoba untuk mempertahankan tubuhnya. Dua, ditukarkan dua. EVOS Legends still on the game. Still so strong untuk Bispot. Itu bahkan di menit yang ke-22 Clover. What a nice game. Dia benar-benar bisa mengusir satu persatu. Bahkan menembakkan dua pemain sekaligus. Memang tadi ada satu pertukaran yang harus dilakukan oleh seorang Zorizo ketika Polystar Moon-nya ngejamin ke arah seorang Bajan. Ini yang berbahaya karena udah mulai memasuki menit-menit krusial di menit 22, Om Allah. Ya, sebenarnya dari replay-nya sendiri ya. Reset by Samsung Galaxy A series itu sebenarnya Bajan kurang sekali kena Stardust Dance, cuman kelewatan. Jadi dia puter balik lagi. Iya. Dia kasih Polystar Moon untuk memastikan, tapi harus ditukarkan juga dengan satu Imo dan juga nyawanya dia. Dan bahkan dia pegang Winter Trench akhirnya. Di mana dia tahu di sini dia membutuhkan sekali buying time dengan efek surprise tersebut. Dan makin lama game berjalan, makin lebih mengerikan kalau seandainya kita akan menengok bagaimana satu kali tumbang ada sekitar 70 detik kali kalau misalkan udah mulai memasuki menit-menit seperti ini. Yes. Damage dealt by Axe 100 ribu. Moreno. Ya, jangan lupa kan Clover sih yang harus diwaspadai semakin late game ya. Apalagi ini kan item udah full semua nih. Iya. Berarti pasti nggak Clover yang harus benar-benar bisa dijaga. Jangan sampai ini dia bisa ngelepasin Blazing Duet di samping dari Moreno. Dan kebalikannya untuk Bigatron Alpha kalau bisa Clover dulu ya mereka incar. Kayak tadi ya. Iya, benar-benar bisa ngacak-ngacak semua kemungkinan yang udah 90% terjadi. Bisa nge-end gamenya langsung dibalikin dengan begitu mudahnya dengan Blazing Duet dan juga Battle Mirroring Image. 8 detik lagi menuju Lord di menit yang ke-23. Inilah dia Lord yang bakal menentukan bagaimana nasib dari kedua belah tim. Siapapun yang akan mendapatkan Lord kali ini akan mendapatkan sebuah power tambahan agar nanti mereka bisa memberikan efek petir dengan pasif dari Lord Evolve. Yang udah mulai di-engage kali ini bikin Ron Alpha. Konsil pun dilakukan. Bajan langsung melakukan pergerakan ke depan. Vertic mencoba untuk menangkap Ki. Tidak ada Iron Hook juga yang kena. Krait mencoba untuk memberikan territorial effect dari Angry Gloom yang dia miliki. Tapi buat sekarang ada satu pergerakan counter setup. KYY mencoba untuk mengincar sesuatu. Vertic bakal langsung menggunakan sword-nya. Pendragon ketahuan dan langsung mengincar ke arah belakang. Tapi ternyata masih ada Polystar Moon mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Masih ada shield juga membayang-bayangi ke depan. Masih belum ada pergerakan chomp in daripada seorang Clover juga menunggu Pendragon agar bisa mendapatkan sebuah territorial untuk melakukan backstep. Lordnya udah spawn di sini, bahkan udah mulai adanya cicilan yang diberikan oleh seorang Max, Bajan, Vertic dan tiga pemain dari Imo saja udah mulai spam, tapi aku punya berhasil connect ke arah seorang Hanky terlebih dahulu. Terlalu tebal, malah nomenan saya.
Arasnya belum connect ke arah siapapun. Oke, dua sword skill sudah digunakan. Ini akan menjadi ancaman karena Evo Slayer belum menggigit arah siapapun. Bajan masih menunggu momentum. Langsung ada di ruang manipulation. Persik bakal menggeser karena Moreno. Moreno down. Mencoba untuk bertahan tapi terlalu lord. Apakah dia akan teman-teman dan Peter Alpha? Persik mendapatkan Moreno. Clover mendapatkan key. Double kill diamankan oleh Persik. Triple kill bahkan. Max tumbang. Dan Matt mencoba untuk bertahan. Tapi langsungnya connect ke depan. Tidak ada efek tambahan lagi. Karena untuk sekarang Matt akan mencoba untuk mundur karena belakang tapi terkena shatter oleh Persik Mania. Looking for Savage. A comeback dari Evos Legends. Tanpa adanya trans skill sama sekali, Lord pun dihadang di area depan. Tapi seolah-olah tidak akan menjadi malah bahaya. Falling Star pun dilakukan. Sorry, so, tapi kayaknya bakal langsung digigit. Winter Legend pun sudah dilakukan. Tapi ternyata buat sekarang, Lordnya masih ada. Dan Sorizo masih mampu untuk bertahan. What a play by Sorizo. Baik, time untuk sekarang langsung digigit dengan efek surprise. Tidak akan ada lagi cover defense. Dan lihat di arah base-nya. Evos Legends take game number one. Balikin semua ekspektasi kita. Yes, itu tarik ulur sih yang menurutku memang berbahaya banget ya. Semakin late game pastinya satu kesalahan kecil yang diperbuat akan berakibat fatal. Dan itu terjadi tadi, tarik ulur sword skill 2 kebuang untuk Bigetron Alpha. Maniak dari Persik. Maniak benar. Aku padamu Dlar. Lah. Oke. Okay. Sebuah counterplay setup yang dimainkan oleh teman-teman dari EVOS Legends berbuah hasil maksimal 4 point kill didapatkan. Tidak ada immortal lagi. Iya. Ketika kita udah menengok di mana Sorizo dan juga Matt serta Max tumbang. Karena itu adalah play yang benar-benar sudah berada di dalam late game. 30 detik dengan 2 wave minion, artinya mereka harus menghadapi 2 wave minion dari EVOS Legends dengan 5 member yang hidup. Benar-benar tidak bisa ditutup. Matt aja itu tumbangnya pertama dan terakhir. Iya. Terakhir dia kena enhance side ya. Nah side ujung banget tadi. Ujung banget. Dan itu connect. Ya. Dan sebuah gigitan yang maut banget didapatkan ketika tadi. Iron Hook yang on point ke arah seorang Moreno. Comeback yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Berbuah hasil manis di game yang pertama kita. Dengan dominasi yang begitu flawless dari teman-teman di Bigetron Alpha. Nice try tentunya. Bigetron Alpha kali ini harus menelan kekalahan dan naik lagi EVOS Legends.